Mana ciuman sama aku? Harus banget dibahas di sini. Iya. Kita udah kembali lagi di Persus bersama Morgan On. Persus. Kemarin gue biasanya tidak terkalahkan dalam game okay. apapun, tapi gue pernah kalah sekali. Sama? Erika. Okay. Kali ini gue pasti akan mengalahkan lo. Tapi konsekuensinya yang kalah harus siap ditanya apapun. Lo, ditanya. Ini kayak truth or dare gitu ya? Ada dare-nya aja nggak? Nggak, udah ini dare langsung truth. Oke. Ini kita siap ya, jadi kita ini ada beberapa cup, kita harus cepet-cepetan untuk masukin. Nah gitulah pokoknya ya. Yeah. Tapi ada cepet-cepetan. Siapa yang bisa habis duluan semua, dia yang akan menjawab. Dia akan bertanya. Satu. Standby. Dari saya. 3, 2, 1. Satu. Ya Allah, kapan main game? Aduh. Lagi. Enggak kehitungan dari yang enggak kita. Enggak, ulang. Enggak bisa nih jiwa-jiwa. Bisa dong. Ya. Satu, dua, tiga. Ya Allah. Wah, juara bertahan. Jadi apa? Kak Luna, boleh nih gue tanya. Boleh. Oke, boleh, pertanyaannya yang apa? Gampang dulu ya. Boleh. Apa ya? Ayo, kamu mau nanya aku apa? Atau aku aja yang nanya kamu? anyway, kami tuh ada film bareng. Mm-mm. Ya, judulnya Grimis. Aku mau nanya kapan tayangnya sih? Ini gampang dulu. Nanya gue, kan gue bukan produsernya. Oh, yaudah. Ya, yang lain dong. Yaudah, ini kan promo gratis. Benar, kan? Promo gratis, loh, boleh. Oke. Oh, nanya yang lain. Ya, nanya yang lain. Boleh, gimana? Kak Luna. Apa Luna, cepetan? Ayo. Kak Luna kemarin ke Jepang sama siapa? Sama Uniqlo. Kerja. Salah pertanyaan kamu. Kak Luna ke Australia sama siapa? Sama Gucci. Kerja. Yaudah kamu yang nanya aku deh. Oke. Gue jadi agak. Siapa yang membuat lo tersenyum di pagi hari ini? Oh, di pagi ini? Dan alasannya kenapa? Bella. Tatiana. Kok Bella Tatiana? Bella. Lucu banget dia bikin senyum setiap hari. Setiap pagi dia bikin senyum. Ini pasti anjing. Hah? Anjing? Anjing gue. Iya dong, kalau misalnya kita punya kan yang... Yaudah. Yang greeting pagi hari itu selalu mereka gitu. Oke, baik. Oke, siap. Dah, games kedua kayak gimana? Oke, kita cepet-cepetan ya. Jadi kita harus numpuk, susun. Kayak begini, terus langsung kita bawa ke belakang. Ya. Oke. Ya. Oke. 3, 2, 1. Berdua dulu kali ya? Enggak usah. Lama banget berdua dulu. Satu, dua, tiga. Udahlah. Kalah. Ini gue gak mau kalah nih tuh. Wah. Nanya lo, udah. Kamu pacarnya siapa sekarang? Kalau jawabannya nggak ada, apa nggak kangen punya pacar? Masa sih nggak ada yang PDKT? Nggak ada kalau nak. Terus? Nggak ada, beneran nggak ada. Cariin dong, kalau nak cariin dong. Kamu tahu kamu sendiri, masa kamu nggak cari sih? Masih nggak? Untuk saat ini sih nggak ada sih. Untuk saat ini nggak ada.
apa fokus kamu? Fokus aku sih ya paling cari duit. Ya itu kerja sama apa ya, pasti orang penonton pasti kayak ah munafik banget nih kalau misalnya bilang karir gitu, tapi emang karir sih sekarang lagi proses. Kamu nggak kangen bisnis? Kangen juga gitu. Kangen juga nyanyi. Kangen nyanyi juga. Nah kebetulan nih, kebetulan kebetulan karena kangen nyanyi, aku lagi workshop musikal. Oh gitu? Kalunan. Boleh, boleh, boleh. Kapan? Musikal cek toko sebelah. Ah serius? Serius, 9 sampai 11 Desember. Oh berarti sama Ernest gitu-gitu? Sama Ernest. Oh gemes. Jadi Ernest produser. Ernest produser. Jadi cerita IP-nya dari Ernest. Terus kerja sama sama Jakarta Movin yang kemarin bikin Petua Orang Sherina. Seru banget. Jadi oke, kalau misalnya kangen. Kangen nyanyi, ya Morgan itu. Harus dateng ya. Harus itu, dateng. Ininya. Pentasnya di Jakarta? Pentasnya di tim Teater Ismail Marzuki, tanggal 9 sampai 11 Desember. Ih, seru. Emang ceritanya bakal kayak yang kemarin-kemarin itu? Ceritanya, jadi ceritanya terinspirasi dari film yang pertama, itu yaitu Ko Afuk. Hubungan Ko Afuk dengan kedua anaknya sama tokonya. Oh, seru banget. Tapi dibikin musikal. Dan itu project terbaru yang akan... Project terbaru, lagi workshop sekarang. Selain makanya, itu? Gimana mau pacaran, Kak Luna? Aku tuh orang itu... Gak bisa gitu multitasking kalau nak. Oh gitu gak bisa, jadi kalau pacaran aja gak kerja gitu. Gak makan dong. Iya makan. Cicilannya gimana? Nah, bayarnya gimana? Enggak. Aku tuh lebih ke, sebenarnya orangnya gak mau diribetin sebenarnya. Karena aku juga gak ngeribetin pasanganku misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya, aku tuh bukan tipikal yang suka ngabarin-ngabarin gitu loh. Jadi karena udah kayak kerja, lupa kak, lupa. Beneran lupa. Jadi bukan gak sengaja ya, tapi jadi, karena lupa. Dan itu selalu jadi isu gitu. Jadi takutnya pasangannya emang susah menerima, iya, jadi gitu. Masalah. Jadi masalah, padahal kan kecil doang kan. Cari temen atau pasangan yang sama lingkungannya dong, jadi ngerti. Emang gak ada selama ini? Pernah sih sama yang di dunia entertainment juga, tapi ya gitu maksudnya. Susah gitu. Aku tuh kayak gak kuat gitu, maksudnya belum ikhlas. Karena kan pekerjaan aku sebagai aktor. Kalau aktor kan kayak kita harus... Ya pasti kan kalau Luna tahu sendiri kan ada karakter yang memerlukan adegan mesra ya. Adegan mesra kayak gitu. Nah, aku enggak bisa lihat. Kayak waktu itu aku sama kamu. Nah, penasaran kan gerimis kayak gimana? Nah, kayak gitu tuh. Jadi aku belum. Gimana ciuman sama aku? Harus banget dibahas di sini. Iya kan itu. Ya, spoiler ya. Spoiler itu spoiler sih. Ya. Tapi ya gitu Kak, aku belum bisa. Belum. Bukan berarti egois ya, maksudnya aku nggak mau dilarang juga. Misalnya kalau Luna pasangan aku nih, aku nggak mau dilarang sama kamu juga. Tapi untuk kamu melakukan profesional ya? Aktor, tapi aku belum siap. Untuk kamu? Situ, jadi ya mendingan orang yang di luar dunia entertainment. Fokus aja dulu ya. Kerja ya. Kamu juga banyak ya proyeknya ya, kayaknya nggak pernah ya, sakit. Amin, amin. Ya kan cicilannya banyak. Oh, apa sih yang pengen kamu capai gitu? Apa yang belum? Banyak sih ya. Belum punya rumah di Bali. Rumah di Bali belum. Belum punya rumah di Bali. Udah gitu. Kayaknya tuh udah ya. Iya enggak. Maksudnya untuk secara finance. Kalau itu kan materi gitu. Apa dari kehidupan selain berpasangan ya gitu. Pengen apa gitu. Pengen bikin film sendiri. Atau pengen. Mimpi-mimpi itu ada untuk produser. Memproduce film sendiri. Terus pengen jadi director. Sebenarnya tuh gini. Mungkin kalau teman-teman yang lain. Teman-teman aktor. Mungkin starting out-nya dari awal tuh model segala macam. Kalau aku kan dari penyanyi. Kalau Luna. Jadi kayak tapi lebih, haji mumpungnya tuh lebih cermawan masih... di aktor. Nah iya maksudnya karena aku berusaha untuk membuktikan diri kalau aku serius gitu loh. Untuk meng-establish namaku di keaktoran gitu ya. Iya bukan berarti aku melupakan Morgan Smash ya, enggak gitu. Itu aku bawa sampai mati gitu. Orang-orang akan kenal aku dan sampai aku bersyukur kalau Luna juga semua orang ingat aku dari Smash gitu. Cuman untuk Morgan Oi sendiri kayaknya butuh effort lebih gitu untuk meng-establish. Enggak, tapi sekarang gitu. Udah tahu lah. Sekarang ya itulah, makanya gue. Itu adalah the price gue single. Karena fokus di situ. Jadi harus ya fokus. Ya udah, nanti mudah-mudahan ada waktunya ya, kita doain ya. Ya kalau Luna cariin dong, siapa tahu ada. Kamu ya. Juga cariin aku. The price of worker siap, colleague. Siap. Oke, okay, thank you. Bye, versus bye. Kali ini ngobrol aja ya. Jangan lupa ya, nonton film kami Gerimis yang akan tayang mungkin tahun depan. Gak tahu. Could be. Ay, mungkin. Yeah. Tapi aku mau nonton film kamu dulu atau musikal kamu dulu. Oke, okay, itu jangan lupa ya. Oh, Love. Jangan lupa Lulus untuk fun. Yang mau ketemu Kak Luna di tim tanggal 9 sampai 11 Desember 2022. Oh, aku harus ya. Berarti ketemu harus. Aku ya. Enggak, kalau misalnya Kak Luna hadir, aku tuh lebih semangat. Performnya tuh lebih bagus. Ya udah beliin tiketnya. Do 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 do. Thank you.